teman-teman, perbandingan lagi ya, dua buah senter, ya, LED-nya sama-sama SFT 40, baterainya sama-sama 21700, kedua buah senter ini kebetulan bisa ngecas di senternya, ya, oke, jadi perbandingan antara Sovereign SF26 melawan Convert S21e, seperti gua katakan tadi, semuanya sama ya, kecuali merek sama tipe, oke. Bisa juga ngecas di senternya. Kalau Convoy di sini tinggal dibuka tab C, Sovereign di sini diputar. Ini cuma gue putar buka aja ya. Nah untuk headnya begini teman-teman. Oke, jadi perbandingan review singkat aja secara garis besar ya. Nah lalu kalau diukur dengan pemantik, kira-kira begini nih ukurannya nih. Ya, oke. Nah nanti akan muncul spek dari kedua buah senter ini, teman-teman ada gambaran ya mau beli yang mana. Cuman untuk Sovereign SF26 dia ada tombol di belakang dua buah, jadi satu untuk nyala on off, yang satunya untuk ganti-ganti mode. Tapi pada saat posisi mati atau posisi nyala, tinggal klik tombol ganti mode, dia bisa langsung instant strobo atau instant turbo, jadi pas banget lah untuk self defense. Kalau Convoy S21 ini dia tombol samping, diklik dua kali pun dia bisa langsung turbo ya teman-teman ya. Nah jadi sudah ada gambaran dari kedua buah senter ini ya. Oke, Convoy ini bisa jadi senter topi, ada klip bolak-balik. Kalau yang ini waktu beli sih nggak dikasih. Nih ya, perbandingannya ya teman-teman ya. Yang tadi gue bilang ini di samping tombolnya, ini di belakang. Dua nih, nggak kelihatan nih hitamnya. Nah, oke. Okay. Baik kan? Ditunggu pada saat malam harinya, kita akan lihat bagaimana cahaya yang dihasilkan dari kedua buah senter ini ya. Thank you teman-teman. Oke okay, teman, Sovereign SF26 Turbo melawan Convoy S21e Turbo. Nah, yang kiri Sovereign, yang kanan Convoy S21e ya. Oke, thank you teman-teman. Gelap, siapa takut?